kita tengok hari sehari dua ni lah, kita tengok ada kematian, ada macam-macam. Tak apalah yang mati tu, matilah, semua kita akan mati. Walaupun ada orang mati masuk surau abang, ada orang mati tak masuk surau abang, tapi mati jugalah. Tak ada beza sangat yang masuk surau abang, tak masuk surau abang, melainkan semuanya akan mati dan pergi ke tempat yang sama dan melalui proses yang sama, iaitulah akan dihisab, dinilai oleh Allah Ta'ala. Atas dunia ni orang boleh buat macam-macam bila kita mati. Oh, sebutlah orang buat macam-macam lah, orang letak kita tempat elok lah, macam-macam orang boleh buat. Tapi hakikatnya belum tentu lagi benda tu di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita semua apabila kita berada pada satu kedudukan, kita jangan lupa bahawasanya kedudukan kita itu akan berakhir. Siapa pun kita, Nabi SAW dia bawa dakwah dalam keadaan yang susah. Susah Nabi bawa dakwah. Hari ini orang bawa dakwah ni macam senang, kadang-kadang jadi macam pertunjukan pentas. Ustaz malam ni nak pergi ceramah ni, siaplah baju dia, warna apa, style dia, macam dengan Michael Jackson jugalah naik atas pentas. Bukanlah semualah, lagi marah pula ceramah kan. Jadi dah siap dah setting dia, bayaran dia berapa, lampu dia macam mana, kan, lawak dia macam mana. Dia jadi satu entertainment, satu hiburan. Orang yang pergi pun gelak, risin, tepuk tangan balik. Jadi macam penyanyi jugalah. Tapi Nabi SAW dia tak lalui dakwah macam ni. Dia lalui dakwah dengan payah. Hari-hari awal baginda SAW bawa dakwah. Susah ni. Sekarang ni nak dakwah, saya telefon masjid. Jabat saya telefon masjid, kata mufti nak maziarah masjid, tolong buatlah. Ni dia kata masuk gulai apa pula tak tahu kan. Jadi macam-macam lah. Allah tak padan lah nak banding diri kita dengan Nabi SAW. Nabi nak mula seorang lah. Nak habak kat orang. Bukan senang nak habak kat kepala-kepala masam ni. Orang Mekah ni. Tahu pula masam. Maksudnya, orang yang ada kedudukan. Apabila Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan khabar, berikan peringatan kepada kaum keluargamu yang yang dekat. Nabi ambil, Nabi berdiri di atas bukit Safa, panggil kabilah-kabilah Quraisy, Bani Adi, Bani ini, Bani Fihr. Nabi bagi dia apa? Nabi naik bukit Safa. Nabi kata, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi? Apakah pendapat kamu jika aku bagi tahu ada satu pasukan di sebalik wadi ni? Mekah ni dia lembah, dia dikelilingi dengan bukit tu, asal Mekah. Sebab tu Quran sebut Nabi Ibrahim kata, wadin ghairi zara, wadin ghairi zara, lembah yang mana tidak ada tanam-tanaman. Apa pendapat kamu jika aku bagi tahu di sebalik ni bukit ni ada pasukan yang bersiap sedia nak serang kamu? Dia pun tak kata, hang tak sedap mengarut ke minta dengar cerita apa pun. Dia pun tak kata, dia pun kata, ma jarrabna alaika illa sidqa. Kami ni tak benar lagi lah dengar hang duk bercakap apa, melainkan betul semualah. Sebahagian kata, ma jarrabna alaika, ma jarrabna alaika al-kadhiba. Kami tak benar lagi lah tengok kau bohong. Tak pernah ada pengalaman lah kau bohong. Nabi pun kemudian beritahu, inni nadhirun baina yadai azabin alim. Aku ni nak bagi peringatan tentang di hadapan kamu ni ada azab yang pedih. Yang ni akhirat. Aku rasul, dia orang dah dengar dah cerita Nabi rasul ni. Tapi tak berapa
tak buat satu pengumuman yang terbuka lagi lah. Bila Nabi sebut macam tu, Abu Lahab berjawab, tabballaka ya Muhammad alihada tabballaka sa'ir al-yawm, sebahagian riwayat, alihada jama'tana celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari, pasal ini saja kau panggil kami mai. Quran pun turun, tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab fi jidiha hablun min masad. Abu Lahab ni, Abu Lahab ni dia pak saudara Nabi. Saya nak sebut sikit lah. Nak cerita ni bukan pasal Abu Lahab. Nak cerita ni susah Nabi dakwah ni. Dia pak saudara Nabi ni yang ada masa Nabi dakwah ni empat orang. Siapa dia? Al-Abbas, Hamzah, Abu Lahab dan Abu Talib. Empat orang. Abu Lahab lawan. Hamzah masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam lewat sikit. Abu Talib tak lawan, tak masuk Islam tapi tolong. Tapi tak masuk Islam. Jadi ada berapa? Empat dengan empat dengan tiga cara. Apa saudara Nabi? Tiba-tiba Nabi duduk tengah dakwah. Pak senakan dia duduk abang belakang, jangan duduk berjaya wey, dia ni tak boleh berjaya, tak boleh pakai, bohong, keluar agama, sabiun ni keluar agama. Agak-agak senang ke susah tu? Kalau kut jawatan orang lantik tu imam kan, dia pun main abang mesti saya yang tak jawatan lah. Tak apa lah kan, dia pun ada buat main-main kan saya. Tak apa lah, setakat elang tu saya pun tak mahu lah, susah. Kalau mesti letak lah. Nabi nak letak tak boleh. Bukan menteri lantik, bukan raja lantik, siapa lantik? Allah lantik. Ni susah punya cerita ni. Kau bukan boleh duduk pergi merajuk, tak apa, apa tak mau. Ada dah Nabi yang merajuk, Nabi Yunus, ikan telan. Ha? Nabi tak? Demikian ada. Abu Lahab, dia dengan segala benda yang dia buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, "Ma aghna anhuma luhu wa ma kasaba." Hak tu saya nak cerita nah. "Ma aghna anhuma luhu," tak memberi apa-apa faedah untuk dia, harta dia dan apa yang dia buat. Ramai orang sangka harta boleh selamatkan kita. Tak ada. Innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Orang kafir tidak memberi manfaat kepada mereka, harta benda mereka, anak pinak mereka daripada Allah sikit pun. Mereka itu jadi bahan bakar api neraka. Hari ini semua orang angkat kedudukan balik pada Allah Ta'ala, tak ada hak. Walaupun kita buat apa pun, masa nak pergi kubur orang iring kita, ustaz iring ke, tentera iring ke, polis iring ke, masuk kubur kita dengan Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan semua hal-hal ini. Siapa pun kita, betul-betul yang cakap, hang mufti ke, cakap pandai tentang agama ke, masuk bawah belum tentu hang pandai. Semua kedudukan-kedudukan ini, pembesar-pembesar apapun, tidak memberi manfaat di sisi Tuhan sedikit pun. Tak ada di akhirat besok, ni geng BFV, ni geng BFV, kursi BFV.
Yang ni hak bingkai biasa ni duduk, tak ada, tak ada, tak ada. Supaya kita tidak terpengaruh dengan mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Dunia ni tipu kita. Tiap-tiap hari kita tengok, oh bagus betul ya, depa ni semua ni, kita sangka dunia telah dapat menyelamatkan orang di akhirat, tak. Sebab tu saya selalu sebut, Quran kata, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menipu kamu mengenai Tuhan kamu yang pemurah? Kata para ulama tafsir, Allah meletakkan jawapan di dalam soalan. Ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang menipumu tentang Tuhanmu yang pemurah? Yang menipu kita sebab dia pemurah. Dia tak kata ma gharraka bi rabbikal aziz, ma rabbika ma gharraka bi rabbikal rahim. Tak, ma gharraka bi rabbikal karim. Sebab apa? Apa yang deceive you? Apa yang telah tipu kamu mengenai Tuhan kamu yang pemurah? Kenapa? Karena dia pemurah. Karena generosity. Karena kepemurahan dia itu. Oleh karena dia pemurah, kita lawan pun duk makan kenyang juga. Kita tak ikut dia pun, duit duk ada juga. Kereta duk elok, rumah duk elok juga. Kita terpengaruh. Kita tertipu dengan keadaan. Karena dia pemurah. Tapi bila masuk ke kubur, di situ kita magharraka bi rabbikal karim. Kita sihat, kita tak taat Tuhan. Sebab itu kita pun terpengaruh dengan keadaan itu. Kita kata, aku tak pi masjid pun duk boleh sihat pun. Hak duk lawan Tuhan pun tengok, okey je. Orang duk puji je, orang duk angkat je. Tiap-tiap hari duk puji. Kerana Tuhan pemurah. Bila kita tahu tentang hakikat ini, Quran bila kita baca, dia ingatkan kita. Penting Allah Subhanahu Wa Taala kata ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Dia akan masuk naran dhata lahab. Neraka yang lahab, yang marak. Inilah kesudahan semua orang-orang yang derhaka Tuhan. Kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Orang cerita hal lain semua sikit lagi. Dia tu sakit, sikit. Dia tu sakit teruk, sikit. Kita tengok orang di Myanmar, kita kesian. Kita kesian. Allah lebih menyayangi. Apa yang berlaku di Myanmar, di Palestin, di semua negara ini adalah hasil daripada perbuatan manusia. Kita tengok memang satu penyeksaan. Tetapi terseksanya mereka itu dibandingkan terseksanya orang yang melakukan perbuatan itu di sisi Tuhan nanti adalah tiada bandingannya.